akan memberikan momen romantis, ketika Giorgino Abraham dan Yasmin Napier diminta untuk berpose. Seperti apa keromantisan yang terjadi antara Giorgino Abraham, dan juga Yasmin Napier? Simak terus video ini sampai habis, dan jangan sampai di-skip. Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Napier, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Yasmin Napier dan juga Giorgino Abraham sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Bahkan, alur cerita dalam sinetron Love Story The Series pun semakin menegangkan antara Ken dan juga Maudy. Namun, ternyata semua itu berbanding terbalik di kehidupan nyata Giorgino Abraham dan Yasmin Napier. Justru di balik layar sinetron Love Story The Series, Giorgino Abraham dan Yasmin Napier tampak semakin mesra dan semakin dekat saja. Seperti di dalam unggahan ibunda Yasmin Napier, yaitu Jenny Napier, yang lagi videoin Giorgino Abraham dan Yasmin Napier yang hendak sedang berpose. Di sana terlihat jelas, Gino dan juga Yasmin begitu semakin serasi, dan begitu semakin dekat saja. Tak hanya itu, bahkan sesekali Giorgino Abraham dan Yasmin Napier seraya bercanda. Bahkan Giorgino Abraham dan Yasmin Napier main TikTok bareng. Sontak saja ini semua, membuat penggemar mereka begitu sangat senang sekali. Melihat kedekatan dan juga kebersamaan, dari Yasmin Napier dan juga Giorgino Abraham. Semoga saja setiap harinya, kita selalu mendapatkan vitamin keceriaan, kebahagiaan dari Giorgino Abraham dan juga Yasmin Napier. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe serta tuliskan komentar doa terbaik untuk artis kesayangan kita ini.